Hai semua, jadi di video kali ini aku akan review sebuah brush pen. Ini merek Pentel dengan kodenya adalah Brush Sign Pen. Ya, ini namanya sih. Dan tentunya setiap brush pen ujungnya pasti brush pen. Dan ini aku suka karena ketika kita menggunakan brush pen dalam menggambar kita bisa menentukan tingkat ketebalannya tersendiri dari tekanan yang kita berikan. Begitu. Jadi nggak perlu capek-capek lagi untuk bikin garis hitam yang lebih tebal, tinggal kita tekan aja lebih dalam, garisnya menjadi lebih tebal untuk mempersingkat waktu, seperti itulah. Dan ini ada beragam warna, dan yang aku punya di sini warna hitam aja karena memang ini khusus aku buat untuk garis hitam. Gitu. Jadi dalam video review kali ini aku akan menggambar sebuah doodle yang santai aja seperti Peter Drews begitu, tapi yang nggak mirip-mirip amat lah. Oke, jadi bisa kita mulai videonya. Oke, jadi di proses menggambar ini aku buat menjadi timelapse untuk mempersingkat durasi, dan karena ini sudah timelapse tentunya suaranya menjadi tidak sinkron, maka aku beri suara dengan voice over. Ini suara terpisah. Dan rencana untuk video selanjutnya aku mau kasih tahu ke kalian gimana biasanya aku merekam suara di video-videoku. Baik, kita kembali ke reviewnya. Menurut aku ukuran dari brush pen ini normal ya, sama seperti drawing pen pada umumnya. Jadi tidak ada perbedaan. Ini nyaman digunakan dalam genggaman tangan saat menggambar. Serta dari ketebalan garis dan tebal tipisnya itu sangat fleksibel, kita bisa menentukan sendiri dari kuat atau lembutnya kita menekan menggunakan brush pen ini, seperti itu. Dan setahu aku ya, brush pen itu digunakan untuk lettering, untuk kaligrafi, untuk tulis-menulis, tapi tidak menutup kemungkinan untuk dibuat menggambar juga seperti yang aku lakukan ini. Karena banyak juga gambar yang aku buat garis hitamnya itu menggunakan brush pen, ya ini Pentel Brush Sign Pen ini. Dan karena itu menurutku Pentel Brush Sign Pen ini sangat recommended digunakan karena faktor-faktor tadi yang aku kasih tahu. Dan ini juga aku belinya kemarin di toko online, kalian bisa cari aja, search banyak kok itu. Oke lah, sudah mau selesai, kita kembali ke suara asli dari video ini. Oke, jadi ini adalah hasil dari review Pentel Brush Pen. Oke, semoga kalian suka dengan gambar aku seperti ini. Dan ini aku beri judul apa ya? Mobang monster terbang. Mobang Taki, monster terbang tanpa kaki. Mobang Taki. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, silakan tekan tombol like. Komen di bawah aku mau gambar apa selanjutnya kalau kalian mau request gitu. Dan share juga ke teman-teman yang lainnya yang suka tentang seni rupa menggambar seperti itu. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Thank you. Bye-bye.